dua wilayah pendampingan. Ini ada di dataran tinggi, pegunungan, dan di pesisir, di pantai. Dan memang kehidupan masyarakat di dua wilayah ini berbeda. Jadi tantangan bagi kami dalam menjalankan program-program di lapangan. Dan teman-teman sudah teman-teman. Menjadikan materi saja, materinya tentang materi tentang konsep tabungan, ya kan? Kata konsepnya membantu sekali. Oh iya, konsep tabungan karena kalau konsepnya menabung sudah keliru, maka juga tidak akan bisa menabung. Konsep menabungnya misalnya pendapatan kurangi pengeluaran, baru apa? Kalau sisa nabung gitu. Teman-teman gitu juga kan? Iya. Tidak, gitu. Nabung dulu sampai mati nggak di sana. Misalkan kami dari kelompok tani itu, lahan pertaniannya kan miliknya sendiri-sendiri, tetapi yang kita organisir itu petaninya menjadi satu kelompok. Dominasi terus ketika diskusi dia merasa saya paling, saya super, saya ini gitu. Tapi ada sebenarnya yang secara keilmuan jauh lebih baik, jauh lebih tertata, tapi dia orangnya diam. Nah, seperti itu kita sebagai pendamping di lapangan juga butuh ilmunya. Bagaimana supaya ucapan kita tidak menyinggung orang yang terlalu banyak bicara ini, tetapi juga ucapan kita menimbulkan aksi dari orang yang biasa.